Setelah lama, Tengko Medan kini untuk pertama kali kembali menggelar kejuaraan balapan sepeda motor yang diselenggarakan oleh Tengko Medan bekerja sama dengan Polrestabes Medan dan Kodim, dengan tajuk Street Race dan berlangsung di sirkuit buatan di Jalan Mubung Raya, Ketisah, Kota Medan. Perlombaan balapan ini memperebutkan piala Wali Kota Medan Bobby Nasution, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda dan Bandung 0201 Kolonel Infantri Ferry Muzawat, Minggu tanggal 14 Agustus tahun 2022. Street Race ini digelar untuk menyalurkan hobi serta bakat anak muda yang sering kali melakukan aksi balap liar, dan dengan kegiatan ini diharapkan hobi anak muda Kota Medan dapat tersalurkan dan bertujuan menekan angka balap liar khususnya di Kota Medan dan sekitarnya. Ajang balap ini terselenggara dengan tiga kategori, yakni balapan sepeda, balapan motor jenis road race, dan jenis drag race. Lintasan untuk road race sendiri diciptakan yang hampir menyerupai lintasan yang sesungguhnya. Jalur start mulai dari Jalan Mubung Raya, showroom Garuda Mobil, kemudian berbelok ke simpang restoran Garuda atau Jalan Orion, lalu berbelok ke kanan ke Jalan Duduk, dan berbelok lagi ke arah kanan Jalan Kirana, dan setelah di persimpangan Jalan Kirana kemudian berbelok lagi ke kanan kembali ke Jalan Mubung sebagai titik start dan finish. Sedangkan untuk kategori drag race, pembalap akan mempertunjukkan adu mesin di trak lurus sepanjang kurang lebih 500 m. Masyarakat terlihat sangat antusias menyaksikan balapan tersebut dan juga terlihat masyarakat berkerumun berdiri berjejer di sepanjang trak balapan. Anak muda Kota Medan menyampaikan harapannya, semoga balapan tersebut terus dikembangkan dan bisa berkelanjutan supaya mereka bisa menyalurkan bakatnya dengan baik dan tidak lagi melakukan adu-adu trak di malam hari yang pada akhirnya menimbulkan keresahan masyarakat. Terlihat juga Wali Kota Medan Bobby Nasution turut hadir dalam acara tersebut. Dan dengan berjalan kaki Bobby menyapa warga yang hadir datang menyaksikan balapan tersebut. Warga Kota Medan tanpa dikomando hadir tertib berdiri berjejer di sepanjang sisi jalan.